Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua penonton-penonton dan juga follower-follower Mahliga Idaman. Okay, boleh dengar kah? Ini saya tidak kesorangan, saya bersama Encik Azan, juga salah seorang pegawai pemasaran Mahliga Idaman. Okay, dah, boleh kenalkan diri sikit. Okay, baik. Saya pun merupakan salah seorang pegawai pemasaran Mahliga Idaman. Cuma saya lebih fokus kepada ejen. Okey, so hari ni kita ada dua lah. Yang pertama kita nak buat live, Cik Fakimi nak buat live tentang rumah ni dan saya lebih kepada ejen. Okey, kita serah kepada Cik Fakimi dulu. Okey, untuk view rumah. Okey, okey, hari ni lokasi tapak kita hari ni adalah di Kampung Pulau Condong. Pulau Condong macam Kelantan. Okey, jadi rumah ni berkeluasan adalah 1,496 kaki persegi. Yang mana dia ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Cuma depan ni dia tidak ada ruangan pos kereta lah. Mungkin owner nak buat asing. Okay, jadi kalau saya tengok dia punya design pun agak cantik. Dia buat warna-warna lembut. Tetapi design juga cukup cantik. Dekaan design terkini lah. Okay. Banglo ni telah dinaikkan dia punya beam, ground beam kepada 3 kaki lah. Ni adalah request daripada owner kita. Daripada owner rumah ni dia request untuk naikkan beam kepada 3 kaki. Kalau ikut spek yang kita bagi dalam package asas bina rumah, ketinggian beam kita bagi 1.5 kaki ataupun 18 inci daripada level tanah kepada lantai rumah. Okey. Okey, mungkin anda semua tertanya-tanya berapa harga rumah ni. Okey, harga asas banglo ni adalah RM224,000 sahaja. Yang mana ni adalah package bina rumah atas tanah sendiri. Jadi jika tuan puan ada tanah di kampung, ni orang Pulau Condong, Kampung Mata Air, dekatlah berdekatan dengan area sini, Kampung Mata Air, Pulau Condong, Kemubu. Memang area sini lah. Jadi kemungkinan tuan puan ada di lokasi sini, boleh mari tengok lah rumah ni. Ni bukan rumah contoh lah, cuma tengok luar-luar lah. Sebab ni ada owner, ada pemilik dia. Jadi kalau ada tanah sekitar ni dan merancang nak bina rumah, boleh contact team saya. Saya ataupun Cik Azan pun boleh, atau Cik Faizah ke, Nadia ke, ataupun Atirah pun boleh. Mana-mana yang tuan puan rasa selesa nak berhubungi kami boleh sahaja. Okey. Ni adalah untuk pintu utama dalam pakej kami, kami bagi pintu security door. Ni untuk depan dan belakang lah. Utama ni maksudnya depan dan belakang. Okey. Yang mana rumah ni sebenarnya dah progres kesiapannya dah sudah 90% siap. Cuma belum dipasang lampu kipas saja lagi. Sekarang ni progres kerja-kerja pemasangan pendawai elektrik dan juga pemasangan switch dan soket lah. Cuma belum dipasang lampu dan kipas. InsyaAllah dalam progres seminggu dua lagi, kemungkinan bila owner dah beli lampu kipas, kami akan buat pemasangan lah. Sini kapur dipakai single layer dalam ni. Ni single layer. Okay. Jom kita pergi ke bilik master . Sekarang ni kita berada dalam bilik master. Dan mana bilik master ni akan adalah satu bilik air. Dan masih ada kerja-kerja pembinaan berjalan. Okay. Dah sudah dipasang kelengkapan untuk sanitary dalam bilik air, sinki, shower dan juga toilet bowl lah yang kami bagi. Okay. Cukup selesa. Okey. Sekarang ni adalah bilik kedua. Bilik master di sini ada bilik kedua. Okey, untuk sini adalah ruang makan. Sini adalah ini peralatannya adalah ruang makan. Okey. Nak tengok sesuatu dalaman? Kita boleh tengok. Ni adalah pelan lantai banglo ni. Boleh fokus. Fokus ni.
Sekarang ni kita berada di area sini, ruang makan, ruang tamu, bilik master, bilik 2, bilik 3 dan bilik 4 di depan. Okey. Ah, ni bilik ketiga. Di antara bilik ketiga, bilik keempat ni ada satu bilik air. Okey baik, saya sambung pula ambil alih. Okey, kita sekarang berada di bahagian dapur. Okey, seperti kita boleh tengok, ini tabletop. Tabletop ni siap bermozek lah. Kita bagi dah, memang termasuk dalam pakej kita. Dan selain itu, mari kita tengok. Okey, kita tengok sinki. Sinki Celestial 304 termasuk kepala paip semua. Ini jenama kita sendirilah. Jenama mahligai idama sendiri, jenama Marvel. Bari kita guna ni, bari kita sendiri. Dan untuk pengetahuan juga, macam anda, andai kata puan pun dah tengah bina rumah ataupun kontraktor sendiri pun nak beli dengan kami, kami jual juga. Ya, boleh. Okey, pintu-pintu di belakang pun kita ada pintu sekali tidak. Ni ada half plate lah. Okey, dia boleh buka ya, untuk dalaman. Boleh buka. Ataupun nak corak penuh. Kalau nak corak penuh dia pun atas sampai bawah pun boleh. Okey. Okey then. Itu mana Azam ada tadi. Pintu ni kalau customer nak order macam mana? Pintu security door. Okey. Untuk makluman, pintu security kita guna ni jenama Golden Top. Dan kita merupakan dealer daripada Golden Top lah. Okey. Andai kata nak beli pintu saja boleh, tak ada masalah. Boleh boleh hubungi lah mana-mana pegawai pemasaran Maligai Idaman. Okay. Nak beli pintu saja pun boleh, kita jual juga. Boleh, tak ada masalah. Okey, sini ada ruang masuk. Sini ada ruang masuk dan ada satu toilet untuk bagi rapur eh. Satu toilet untuk bagi rapur. Itu dia. Okey. Dah view ke semua kabinet ni? Jadi bagi anda yang berhasrat nak bina rumah atas tanah tinggi dengan bajet anda sendiri, dengan cita rasa tersendiri, boleh hubungi tim kami di Maligai Idaman. Jadi untuk peringkat awal ni, apa yang tuan rumah perlu ada dah? Okey. Untuk peringkat awal yang tuan rumah perlu ada, yang pertamanya tanah lah. Tanah yang cantiknya berstatus bangunan. Sebab syarat dia untuk apply loan, dia nak syarat berstatus bangunan. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua, kena start rupis plan. Untuk dapatkan kelulusan daripada pihak majlis, kita kena lukis pelan, dia dekat cop daripada kita, dia bertauliah lah. Okey, jadi untuk pasal berkenaan dengan lukis pelan ni, pelan ni kita boleh buat secara custom and design. Maknanya boleh kita ikut cita rasa dan juga bajet tuan rumah lah. Dan kalau nak tengok contoh-contoh koleksi pelan, sebenarnya tuan-puan boleh tengok menerusi website kami di www.mahligaidaman.com ataupun type je mahligaidaman.com. Boleh cari di ruangan menu dekat dengan koleksi plan. Kalau nak tengok contoh-contoh plan rumah lah. Tapi kalau nak tengok rumah siap pun ada, kita ada portfolio rumah siap. Di dalam portfolio rumah siap ni terdapat video rumah siap. Kita ada juga video 360 dan juga gambar rumah siap. Maknanya untuk luaran dan dalaman rumah lah. Jadi kita boleh tengok dia punya spek apa yang syarikat kami bagi kepada owner. Jadi dari segi desainnya cukup menarik ke ataupun mengikut cita rasa tuan-puan tak? Jadi untuk urusan plan, kami uruskan semua. Bukan setakat urusan plan, daripada urusan
start urusan plan, urusan pinjaman, urusan bina rumah, kami akan buat semua dari A sampai Z sehingga kunci siap dan kami serahkan kepada tuan rumah. Jadi walaupun tuan rumah dok kerja jauh ke, tak ada masalah, tak ada masa nak memantau tukang-tukang buat kerja, tak ada masalah. Sebab itu di bawah tanggungjawab kami lah, kibat kami sebagai kontraktor bina rumah. Okey tak? Okey. Jadi Cik Azan nak bagi tahu sikit berkenaan dengan agent. Okey, lah. Kita nak, okey, saya nak jelaskan pula pasal agent. Mari kita start. Kita start daripada luar balik lah. Okey, baik. Untuk pengetahuan, kami di Mahlika Idaman juga ada membuka untuk ejen pemasaran. Ejen pemasaran di Mahlika Idaman lah. Okey, di mana kami memberikan komisen untuk sebuah rumah minima RM2,000 untuk sebuah rumah untuk ejen yang introduce kepada kami untuk ada prospek yang minat nak bina rumah, saudara ke, kawan ke. Okey. Dan kemudian nak bagi tahu lagi, untuk join ejen pemasaran Mahlika Idaman ni, kami tidak mengenakan sebarang cas ataupun yuran pendaftaran. Maksudnya anda boleh join kami secara percuma sahaja. Dan dari segi bahan, material semua saya akan bimbing lah. Kami akan bimbing, termasuk kami bagi copywriting, gambar-gambar rumah dan juga bahan-bahan macam flyers lah untuk yang terdekat. Untuk ejen-ejen yang terdekat ni boleh terus ambil lah. Dan kemudian lagi, sekiranya ejen kita ada prospek ataupun mungkin kawan yang berpotensi nak bina rumah tapi berada di luar daripada Kelantan dan Terengganu, boleh inform, saya akan pergi. Kami tim marketing, kami akan pergi direct. Tak kira di mana prospek tersebut berada, di Kuala Lumpur ke contohnya, ataupun di mana, kami akan pergilah untuk brief pengenalan bina rumah terhadap prospek tersebut yang berminat. Dan tidak ada sebarang cas juga yang kita kenakan untuk ejen ataupun untuk prospek tu lah. Tak kira lah kos perjalanan ke apa semua. Okay, baik, mari kita tengok. So kita di sini kita dapat tengok ada pintu security door. Pintu security door ni memang package lah dalam Mahlika Idaman. So untuk sesiapa yang bina rumah memang kita bagi pintu ni. Cuma yang saya nak bagi tahu ejen, okey, untuk pintu ni pun sekiranya ada terjumpa, mungkinlah kita kata contoh kan, saudara sedang bina rumah dan tengah cari pintu. So ejen pun recommendkan pintu security door ni untuk kawan ke contoh, akan ada komisen juga. Sebabnya yang pertama, kami di Mahlika Idaman, kebanyakan barang yang kami pakai adalah merupakan jenama kami sendiri. So setiap barangan akan ada komisen tersendirilah. Okey, macam ni contoh security door, ada komisen juga. Macam mungkinlah ejen kita kata ada member tengah cari pintu. So boleh je pas dengan kami, kami akan close sale lah. Pintu security door ada komisennya tersendiri. Dan design boleh pilih lah, tak ada masalah. Okey, mari kita tengok dekat sini. Sini ada soket. Soket ni jenama Moven, jenama kami sendiri. Dan untuk pengetahuan, ada juga kontraktor yang beli dengan kami disebabkan desainnya lah. Design dia yang modern, elegan dan juga berkualiti. Harga berpatutan. Untuk ini pun ada komisen juga. Ada komisen dia lah. Okey, baik. Mari kita tengok pintu pula. Okey, ini pintu yang kami guna terutamanya untuk pintu bilik lah. HDR, High Density Fiber. Pintu frame. Okey, kelebihan pintu ni, dia tidak akan ada masalah kembang kecut. Terutamanya ketika musim banjir, cuaca lembab kan, kalau kayu dia akan kembang. So kalau bila musim kemarau nanti dia akan kecut. So untuk pintu ni, kita nak mengelakkan daripada masalah tu lah. Dan pintu ini juga ada komisen untuk ejen. Sekiranya mungkin ada ataupun nak sendiri nak tukar pintu ke, boleh beli dengan kita. Ada komisen. Okey, ini untuk pintu. Pintu, frame, tombol ni pun semua ada komisen. Berdasarkan berapa persen daripada harga lah. Mari kita tengok bilik air. Okey, ini pintu bilik air yang kami guna dalam projek rumah yang kami bina lah.
Dinamo Vitally jenis wing. So untuk pengetahuan, kami juga merupakan dealer terus daripada Vitally. Dan untuk ejen, sekiranya nak beli pintu, nak jual pintu sahaja pun ada commission juga, khas untuk pintu. So pendek katanya dengan kami ni, nak jual rumah pun dah dapat commission. Tolong refer jual pintu pun ada commission asing-asing juga. So banyak barang lah yang boleh. Okay, mari kita masuk dalam tandas pula. Okey, ini tandas, kita lihat sinki. Ini sinki pun jenama Moven, jenama kami sendirilah. Dia kita punya design lebih kepada hotel 5 bintang. Sinki ni jenis gantung. So memang berkonsepkan premium lah. So sinki ni pun ada commission juga untuk agent sekiranya ada yang berminat. Ini 3-in-1 showerhead. Jenis stainless steel 304. Ada commission juga. Banyak kan barang yang boleh kita jual dengan banyak idaman ni sebagai agent. Macam ini tandas. Ini tandas kita jenama Moven. Dia punya kelebihannya, dia ada slow close system. Maksudnya bila kita buka penutup ni, kalau kita lepas dia tak akan terlempak, dia akan auto slow close. Okey, saya tunjuk contoh . Dia nak kuat sikit contoh . Okey, tengok . Dia slow close system, dia tak akan terlempak lah. Dan kita punya design pun memang berkonsepkan hotel 5 bintang, berkonsepkan premium lah. Okey, untuk tandas ni pun ada commission juga untuk agent ni, mana jauh ada yang nak beli tandas sahaja boleh recommend, ada commission juga. Okey, tandas, pintu, frame, semua ada commission. Mari kita tengok dapur ni biasanya mungkin bagi orang lelaki ni tak fokus ni, tapi bagi orang perempuan dapur ni tempat yang bekerja. Jangan nak dia betul-betul lah. Okey, macam kita tengok tadi sinki. Ini sinki stainless steel Moven, jenis 304 punya stainless steel lah. Memang stainless steel, bukan celup punya, termasuk dengan ni pun boleh jual juga. Ada commission juga untuk ejen kita. So ini boleh mungkin boleh fokus pada untuk apa ni, untuk kaum-kaum ibu kan yang tengah nak bina rumah, yang akan berminat lah dengan benda macam ni. Okey, so saya rasa setakat tu dulu untuk hari ni daripada saya untuk ejen. Ada apa-apa lagi? Dan untuk daripada saya, Pak Kimi, Pegawai Pemasaran Malaysia Inaman, jadi jika tuan-puan berminat ataupun ada hasrat nak bertanyalah, sebab kita nak bertanya dulu tak ada masalah. Tidak ada apa-apa cas bayaran. Sama ada tuan-puan nak WhatsApp kami, nak call kami ataupun nak datang ofis, nak face to face untuk khidmat konsultasi bina rumah, hanya percuma sahaja. Jadi nak tahu pasal penerangan bina rumah, apa proses-proses tentang bina rumah, apa dia kos-kos yang terlibat daripada rumah tu penting . Kos-kos yang terlibat. Sama ada tuan-puan nak pakai loan LPBSA, loan perumahan bank ataupun nak buat secara tunai, tak ada masalah. Semua kami boleh uruskan. Jadi jika ada apa-apa pertanyaan lanjut, boleh tinggalkan komen di ruangan komen live video ni. Juga boleh terus kontak kami lah di nombor yang tertera ataupun pada link WhatsApp kami. Kami ada apa, dia punya Facebook page kami, kami ada Instagram, kami ada TikTok. Dan kami ada juga Telegram channel Malaysia Idaman untuk ejen mahupun anda nak bina rumah sendiri. Jadi tak ada masalah lah. Sekiranya ada terlanjur kata-kata ataupun terkasar bahasa, harap dimaafkanlah daripada kami berdua. Sehingga kita jumpa lagi di lain waktu, di lain lokasi dan di lain hari. InsyaAllah kami akan paparkan lagi beberapa lokasi. Beberapa lokasi rumah yang kami bina, rumah banglo klien kami lah. Bermacam lokasi, bermacam design. Ataupun bermacam history dia, sejarah dia. Okey, insyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bina rumah, ingat Malaikat Idaman.